Berikut ini cara untuk mengatur background laptop dengan foto sendiri. Entah itu dari HP, dari download Google, seperti ini. Saya akan memindahkan foto dari HP saja, kalian bisa contohkan. Nah, seperti ini. Ini ada kabel USB, jadi kalian colokkan ke port charger HP-nya. Seperti ini. Kemudian port satu lagi, kalian masukkan ke laptop. Yang seperti ini. Nah, kalau kalian mungkin masih pemula, kalian tarik seperti ini, pilih yang USB transfer file, kemudian pilih di sini. Nah, itu pilih mode transfer file. Perangkat ini transfer file. Kemudian pilih buka Samsung atau nama perangkatnya, pilih penyimpanan internal, cari di mana fotonya. Nah, yang seperti ini ada foto, saya akan pindahkan, klik kanan, pilih copy atau cut. Copy ini menyalin. Kemudian pindahkan ke folder laptopnya. Pilih paste di sini juga bisa, atau klik kanan, pilih show more option, pilih paste. Nah, sekarang kalau kalian ingin mengganti dengan foto yang kalian download atau kalian pindahkan ini, cukup klik kanan saja, pilih set as desktop background, atau kalau pakai Windows 10, tampilannya seperti ini, ada juga set as desktop background. Kalau Windows 11 seperti ini, set as desktop background. Kalian lihat hasilnya seperti ini. Kalau hasilnya tidak penuh layar, kalian bisa klik kanan, pilih personalize, pilih background. Nanti kalian bisa lihat ganti dari sini juga bisa. Ini ada opsi fitnya, misalnya strength. Nah, kalian lihat sesuai atau tidak. Kalian bisa fit. Nah, seperti ini. Ini opsi fit, dia menyesuaikan. Kalau full fill ini dia layar penuh. Dan silakan dipilih, saya pakai center saja. Silakan dicoba.